Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani Indonesia, sekarang saya berada di Kelurahan Praton, Kecamatan Mauspati, Magetan, Jawa Timur. Di mana hari ini tanggal 24 Juni 2022, ya. Saya bersama Pak Slamet, ya, yang pemilik kebun tebu, ya. Di mana tebu ini memakai pupuk Eco Farming Fotosintesa, ya. Kita bisa lihat tingginya udah kurang lebih 3 meteran, ya. Ya betul ya, Pak, ya? Betul, betul. Ya, kita juga lihat ya dari segi ininya agak besar, kemudian juga tinggi, ya. Kita bisa lihat ya ini. Nah, kita bisa bandingkan dengan usia yang sama, ya. Kemudian dengan usia tanam sama, tapi dengan pupuk yang berbeda, yaitu dengan pupuk kimia, ya. Yuk kita lihat bagaimana pupuk kimia, ya, seperti ini. Ya, ini kita bisa lihat, ya. Ini pakai pupuk kimia, betul ya Pak Slamet ya? Ya. Ini pakai pupuk kimia, hari tanam sama ya Pak, kalau nggak salah ya Pak Slamet ya? Ya. Tuh, ya, bedakan ini dengan yang sebelah sana, ya, itu beda sekali, ya. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu lagi untuk memakai fotosintesa untuk perkebunan, ya. Ya, salam pecel, petani cerdas, luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.